tampak dari kejauhan ya, trontonnya Gunung Harta teman-teman. Voyager ini masuk, mulai masuk di terminal Pulau Gebang Voyager. Guys, strobonya keren teman-teman. Voyager. Oh, jadi mampir kayak teman-teman nih. Mulai mampir. Biar dia ini dulu teman-teman. Oh, dia lagi cari parkir. Coba kita samperin dulu teman-teman. Voyager, trontonnya Gunung Harta ya ini ya. Menggunakan sasis apa itu? Volvo atau Mercy? Setahu saya sih menggunakan sasis Volvo ya teman-teman ini ya. Wah. Dengan seri 075. Air suspensi ya ini teman-teman. Air suspensi. Trontonnya Gunung Harta teman-teman. Mampir di terminal Pulau Gebang. Cakep ini teman-teman. Strobonya juga. Jurusan Malang Surabaya Ngalam. Pak, keng nih Pasar Rebo. Mau keng Pasar Rebo. Ini supirnya ya teman-teman ya. Menggunakan sasis Volvo. Tinggi ya ini Jetbus 3 ini teman-teman. Jetbus 3. Tingkat ini teman-teman bis. Ini teman-teman Volvo. Kita lihat ke belakangnya. Ini pantatnya teman-teman ya. Tinggi sekali, mantap sekali. Gunung Harta. Adi Putra ya teman-teman ini ya. Lagi rame menaikkan penumpang nih. Tuh. Lagi menaikkan penumpang gitu. Laju prima ya teman-teman ya. Mulai masuk ke terminal Pulau Gebang. Sepertinya cuma melintas masuk doang nih. Langsung keluar lagi teman-teman. Menggunakan sasis Mercy ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau lihat saya zoom nih. Matanya sipit teman-teman. Ini berjurusan mana, nanti saya coba tanya pada sopirnya teman-teman, atau enggak keneknya teman-teman ya. Pala Kencana menggunakan sasis Mercy. Untuk karoserinya saya belum paham nih teman-teman, coba saya lihat di pantatnya dulu ya. HM064 dengan tujuan Madura. Dan saya lihat dulu. Fasilitasnya hotspot teman-teman ya di sini ya. Surabaya Malang. Menggunakan, oh ini non ekonomi teman-teman ya. Oh, menggunakan sasis Mercy teman-teman. Oh, karoseri Nusantara Gemilang teman-teman. Nusantara Gemilang menggunakan karoseri Nusantara Gemilang. Jadi ini bertujuan Surabaya Malang. Tujuan mana ya teman-teman? Tujuan pundi, Pak? Tujuan pundi? Denpasar kenapa? Oh, Denpasar ya. Dan tujuan Denpasar ya teman-teman. Ambil video doang kok, Pak. Tujuan Denpasar Bali nggih, Pak. Tujuan Denpasar Bali.
jauh juga treknya teman-teman ya. Jadi di sini sedang mengangkut penumpang, masukin barang-barang juga teman-teman ya. Penumpang juga mulai masuk dari sini nih. Wiwaryanto, Albert mulai keluar ya teman-teman ya, dari Terminal Pulau Gebang ya. Ganteng teman-teman. Kalau dilihat sekilas seperti ini teman-teman, apa itu? Avante teman-teman. Tapi ternyata punya milik Nusantara Gemilang. Ada juga ya teman-teman ya di sini ya, Pala Kencana ya teman-teman ya. Pala Kencana baru landing di Terminal Pulau Gebang. Menggunakan sasis Mercy ya teman-teman ya. Sasisnya Mercy nih. Kalau teman di sini parkir juga ya teman-teman ya, untuk Sinar Jaya jurusan Jakarta Pekalongan. Di sini lagi ngetem nih teman-teman. Sinar Jayanya sedang melakukan perjalanan. Ngetem mungkin perpal atau pemberangkatan nanti sore ya teman-teman ya. Ada lagi juga teman-teman Sinar Jaya. Ini untuk jurusan Tegal Ngawi teman-teman. Oh, Selawi. Tegal Selawi. Menggunakan karoseri Laksana SR2 di prime ya teman-teman ya. Sinar Jaya. Legasi teman-teman, ini Legasi. Legasi teman-teman. Itu anaknya sedang beristirahat itu sopirnya atau ini. Nah, di sini terdapat single glass-nya Sinar Jaya teman-teman, jurusan Pekalongan Jakarta. Ini sedang perpal juga kayaknya, nanti sore mulai pemberangkatan ya teman-teman ya. Ada lagi ya teman-teman ya di sini ya, Harapan Jaya teman-teman, dengan ini sih karoseri Tentrem ini, Avante punya ini teman-teman. Untuk tuh Avante ya teman-teman ya, kelihatan banget dari matanya, baru bersandar di Terminal Pulau Gebang. Kalau ini dengan seri SBJ4. Mungkin ini daerah ini teman-teman, Pekalongan Blitar kayaknya, Blitar Jakarta. Menggunakan sasis Hino ya teman, Hino RN 825. Ini untuk karoserinya Tentrem. Terus ada Jaya, ini pemain lama, bus asli Ponorogo ini teman-teman. Bus asli Ponorogo, non ekonomi. Jaya ini pernah saya temuin juga di Terminal Kampung Rambutan teman-teman ya. Saya pernah ketemu juga. Jadi ini bus nggak ini teman-teman, nggak lempar-lempar penumpang, bagus. Tetapi kalau ini non ekonomi, dia nggak dapat servis makan teman-teman ya. Nggak dapat servis makan teman-teman. Jaya, saya pernah nge-review ini teman-teman. Jaya ini di Terminal Kampung Rambutan saya pernah teman-teman. Ini menggunakan sasis Hino RK ini teman-teman. Tetapi karoserinya masih belum dirombak. Nih. Pak. Mampir pundi mele? Mampir pundi mele? Iki langsung ngetan iki. Oh, langsung. Okay. Langsung ngetan nggih. Ngetan. Jamban, Pak. Double. Oh, double mengke. Suwun, Pak. Oke, siap. Jadi Jaya, bus asli Ponorogo, reok ya teman-teman ya.
hanya bersandar di sini ya teman-teman ya. Non ekonomi lagi teman-teman. Ini Palakencana jurusan Jakarta Bojonegoro. Bojonegoro teman-teman ya. Menggunakan sasis Hino. Hino RN nih teman-teman, Hino RN terus seperti biasa di Putro. Terus serinya. Nah, ini jurusan Jakarta Bojonegoro. Sudah masuk di Terminal Pulau Gebang. Nih, bagi teman-teman yang mau mudik menggunakan bis PO Palakencana bisa menggunakan bus ini. Oke teman-teman, masuk lagi nih Garuda Mas. Ini pertama ya teman-teman yang saya lihat ya masuk ke Pulau Gebang. Karena sendiri saya sendiri juga baru hari ini hunting ke Pulau Gebang. Ini menggunakan sasis Hino. Hino dia punya jurusan, kayaknya Hino RK teman-teman ini ya. Dia punya jurusan ke mana ini teman-teman? Saya kurang paham, coba nanti saya tanya ke keneknya ya. Ini sih punya julukan Mega Top Jetbus 3 teman-teman ya. Terdapat 2 unit yang udah bersandar di sini ya teman-teman ya. Bersandar di, kalau ini jurusan Jakarta Purwodadi Cepu. Ini julukan Memories. Wih, ini kayaknya Hino RK juga. Oh iya. Oh bukan itu. Enggak, atasnya bangku Ples. Iya, itu ada Rosalia teman-teman. Pojokan. Saya belum tahu tuh kenapa dia berhentinya di sana. Ini terdapat Garuda Mas 2 unit merapat. Di sampingnya ada, oh dia langsung jalan nih teman-teman. Dia langsung jalan OTW kayaknya teman-teman. Purwodadi Madiun. Terus ini sampingnya ada Hando ya teman-teman ya. Wah. Menggunakan karoseri Laksana SR2D Jakarta Surabaya Jember. Oh di sini ada ini teman-teman, ada julukan Yehova Salum, salam sejahtera berarti. Karoseri dari Laksana ya teman-teman ya, Laksana Anda ya ini. Oh itu untuk Garuda Mas OTW putar belakang ya teman-teman ya. Kita coba lihat tuh, untuk Gunung Arta sendiri udah mulai jalan keluar dari terminal Pulau Gebang. Masih bersama Andoyo. Cakep ya teman-teman. Jurusan Budi Pak? Jawa Timur. Jawa Timur. Trans Jawa ini teman-teman ya. Dia Surabaya soalnya. Jadi nggak masuk ke Terminal Solo, dia nggak masuk ke teman-teman ya. Garuda Mas. Ini banyak bismani yang suka dengan bis ini teman-teman ya. Terbukti dengan stikernya yang banyak. Stikernya yang udah ditempel-tempel di bis ini.
jadi primadonya nih, primadona juga buat para kalangan bismania teman-teman. Oke teman-teman, baru datang nih teman-teman untuk Pala Kencana. Ini jurusan Denpasar Bali ya teman-teman ya. Info aja untuk subscriber Bus Official dan teman-teman yang lainnya. Jika mau liburan ke Bali bisa naik ini nih, Pala Kencana. Bisa naik dari Terminal Pulau Gebang menggunakan sasis Zeppelin teman-teman ya nih. Zeppelin ini mana sih kurang paham teman-teman. Terus karoserinya ini Gunung Mas, menggunakan karoseri Gunung Mas Madiun. Ini jurusan Denpasar Jakarta teman-teman. PP lagi pulang pergi teman-teman. Sepertinya sih ini nyaman teman-teman untuk bus ini Denpasar. Kramat Jati ya teman-teman, dia mulai keluar dari Terminal Pulau Gebang nih, mulai lanjut. Cakep banget ya teman-teman ya, bersih mengkilat. Jurusan Denpasar Jakarta. Jadi di belakang saya ada bus Kramat Jati ya teman-teman ya. Jurusan ini, jurusan Denpasar Bali. Ini bis recommended kalau teman-teman mau ke Bali menggunakan PO Kramat Jati ini, bisa recommended sekali teman-teman ya. Mulai penumpang masuk. Oke teman-teman, di sini ada Kramat Jati ya. Jurusan, wow jauh ini teman-teman, Jakarta Denpasar. Mungkin ini masuk ke Terminal Mengwi ya, Denpasarnya teman-teman ya. Menggunakan karoseri Adiputro. Untuk sasisnya paling Mercy ini teman-teman, mungkin. Cakep banget ya teman-teman ya, untuk yang area Denpasar ini, divisi Denpasar ini menjadi Jakarta. Mungkin bisa 3 hari 3 malam perjalanan teman-teman untuk Kramat Jati ini sendiri. Hekdek 3 plus jet bus soalnya teman-teman. Denpasar fasilitasnya seperti biasa, di dalam porsinya set 22, ada senderan kaki, terus toilet ya teman-teman ya. Ini jadi info aja untuk teman-teman yang mau ke Denpasar Bali, mungkin ini pasti masuk ke Terminal Mengwi teman-teman, Mengwi Bali Denpasar. Bisa teman-teman bisa masuk beli atau naik dari Terminal Pulau Gebang ini, naik Kramat Jati ini recommended juga teman-teman. Saya mau tanya teman-teman ya, ini jurusan mana ini? Pak, jurusan pundi? Surabaya. Surabaya? Ya, Surabaya Jakarta gitu, Pak. Ya. Malang betul mampir? Direk. Oh, direk. Sudah naik kan satu. Jadi ini scan-nya jurusan Surabaya teman-teman ya. Surabaya Malang langsung masuk di tol keluar tol Semarang, terus masuk lagi tol di daerah Karanganyar apa yang mana gitu teman-teman, yang langsung masuk ke mana itu, yang langsung masuk tol masuk ke Ngawi gitu. Ini langsung jalan teman-teman untuk Scania-nya, punya Harapan Jaya. Mewah ya teman-teman ini ya. Kemarin saya samperin di poolnya Condet Pasar Rebo, nggak ada ini tuh untuk unit ini teman, mungkin ini divisi lain. Ya.
Trans Jawa. Teranten ini SL double decker teman-teman, double decker ya, member of Astra. Wah, mewah ini ya teman-teman. Budiman teman-teman keluar dari ini. Terus untuk mulai keluar kembali Adi Prima dan juga Sentrum teman-teman. Sentrum mulai keluar dari terminal Pulau Gebang, pemberangkatan di sore hari. Datang lagi ya tuh guys, teman-teman. Wih, Scania-nya milih PO Harapan Jaya ya teman-teman ya. Jurusan Jakarta Surabaya ini Trans Jawa loh teman-teman. Gak mampir ke Solo loh teman. Ini bis mewah, sumpah. Mewah ini teman-teman. Scania. Wih, ganteng banget teman-teman. Bus serinya SB06. Mantap, ini ada tempat tidurnya 2 buah teman-teman. Karoserinya Laksana ya teman-teman ya, karoseri Laksana SR2 double decker. Jadi ini kalau teman-teman mau lihat SR2 double decker, nah di sini ada tempat tidurnya teman-teman ya. Di sini tempat tidur di sini, jadi dia ada dua. Ada dua ya teman-teman ya tempat tidurnya di sini ya. Terus ini sana mengeluarkan double decker yang bagus juga teman-teman. Scania, ada simbolnya Scania teman-teman. Tuh. Terus ini untuk dari sisi sampingnya teman-teman. Jadi bus ini Tronton ya teman-teman ya. Tronton. Nah, di sini dan di sini agak kelihatan nih teman-teman. Coba saya tanya. Scania-nya PO Harapan Jaya teman-teman. Masuk lagi ya teman-teman ya. Adi Prima. Langsung jalan ya teman-teman ya. Bus di belakang saya ini mantap sekali strobonya teman-teman. Jos. Keren teman-teman strobonya. Ini yang jurusan Merak. Merak terus Jogja teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau nyobain pala kencana yang di belakang saya ini, bisa datang langsung ke agen pembelian tiket di full di terminal Pulau Gebang ya teman-teman ya. Oke teman-teman, lihat video selanjutnya. Masuk lagi teman-teman, tampak dari kejauhan satu unit dari PO apa ya ini teman-teman. Oh, pala kencana lagi teman-teman. Ganteng banget ya teman-teman. Ada strobonya teman-teman, menggunakan Jetbus 2. Jadi dia mau stok di sini teman-teman. Coba. Banyak bus mania juga teman-teman yang udah jadi dan nempel stiker di sini. Menggunakan ini kayaknya Mercy teman-teman ya. Strobonya keren teman-teman. Punya jurusan Merak, Jakarta, Jogja. Jogja teman-teman ini. Tapi nggak tahu nih habis ini mampir ke mana lagi ya teman-teman ya. Strobonya teman-teman. Di atas ada strobo juga ya. Ganteng banget teman-teman. Paling kalau malam meriah nih.
Di sini ini sepertinya baby class. Debis ya teman-teman ya. Seperti ini penampakannya ya teman-teman. Info aja buat teman-teman yang kalau mau ke Jogja, di Terminal Pulau Gebang juga ada dengan seri HT5056 ya teman-teman ya. Ini jurusan ke Jogja. Oh, kalau teman-teman subscriber Bus Official mau naik Pala Kencana, di Terminal Pulau Gebang ada ya. Merak juga ya teman-teman. Pala Kencana ya teman-teman ya. Bus bumel nih, bus tua nih teman-teman. Menggunakan sasis Mercy teman-teman. Eksekutif pas lagi. Mantap. Sasis Mercy eksekutif kelas. Saya mau lihat dulu menggunakan karoseri apa ya ini teman-teman ya. Oh, ini jurusan Batu Raja teman-teman, Jakarta. Non ekonomi nih teman-teman. Pala Kencana baru masuk nih. Klasik teman-teman ini bus. Single glass. Ini masih zaman dulu soalnya. Agramas ya teman-teman ya, mulai jalan nih. Keluar dari Terminal Pulau Gebang. Cakep banget teman-teman. Jadi ada penumpang paket burung teman-teman. Gak tahu nih burungnya apa ini. Dari Shopee lagi burungnya. Belinya. Mau ditaruh di Agramas ini teman-teman nih. Mana apa pak? Oh iya nih. Cici tuh. Burungnya burung kacer teman-teman. Mati kagak ya? Agramas ya teman-teman ya. Mulai menaikkan penumpang nih. Dan barang-barang penumpang. Ini saya belum tahu ini teman-teman jurusan mana ini. Saya akan coba lihat dulu. Ganteng nih teman-teman. Oh, Jetbus 3 teman-teman, Jetbus 3. Wih, strobonya nyala teman-teman, kurang kelihatan karena apa itu, karena tidak ini gelap, strobonya kelihatan tapi kurang terang ya teman-teman. Dengan Adiputro seperti biasa, Jetbus 3 ini teman-teman. Luxury cuak. Ganteng ya teman-teman ya. Coba nanti saya tanya jurusannya kemana ini teman-teman. Biar ya. Jurusan mana pak? Hah? Jurusan mana? Bojonegoro. Oh, Bojonegoro. Jadi ini jurusan Bojonegoro teman-teman. Woi, gak semangat. Nah, jurusan Bojonegoro. Kata bapaknya keneknya itu. Coba saya tanya dulu mampir mana lagi. Mampir Budi Mele, Mas. Mampir Cikarang. Cikarang. Oh. Niki tujuan akhirnya Bojonegoro. Bojonegoro. Selanjutnya, Mas. Hati-hati. Langsung jalan ya, teman-teman ya. BM 84 Jetbus. Ini sasisnya apa ya? Sasisnya apa, Mas? Sasis sih. Mercy. Mercy. 1626. Sasis Mercy 1626 ya ini teman-teman ya.
seatnya pasti dua seat teman-teman pasti. Masuk kembali ya teman-teman ya. Untuk Agra Mas mulai masuk. Untuk Madu Kismo dijalankan ya teman-teman ya. Dari kejauhan terlihat, woi ini bis jauh ya teman-teman ya. Rasa sayang. Jauh nih teman-teman. Ini Pulau Sumatera. Bima NTT itu Surabaya Jakarta. Jauh itu teman-teman. Jadi cuman melintas saja melewat dia teman-teman. Jadi teman-teman ya juru ini untuk Pala Kencana ini jurusan Malang Solo ya teman-teman. Malang Solo tetapi dia nggak masuk ke ini terminal Solo, jadi dia Trans Jawa. Dari keluar dari tol Semarang dia langsung masuk tol lagi arah Ngawi Surabaya, langsung ke Malang ya teman-teman ya. Info untuk teman-teman aja ini. Terus di sini ada Pala Kencana ya teman-teman ya. Pala Kencana aneh nih teman-teman, saya baru ngeliat nih Pala Kencana yang satu ini. Sumpah ini menggunakan non ekonomi teman-teman ya, menggunakan Zeppelin. Saya nggak tahu nih Zeppelin ini apa gitu loh. Karoserinya sih menggunakan gunung mas ya teman-teman ya. Karoserinya gunung mas. Gunung mas ya. Zeppelin itu mungkin sasisnya teman-teman. Dia menggunakan sasis Zeppelin. Karoserinya gunung mas teman-teman. Unik. Unik. Jadi kayak cuak bus, seperti bus ini. Apa itu Eropa? Bodinya, karoserinya teman-teman mirip. Saya baru ngelihat nih di sini nih teman-teman Pala Kencana dengan bodi seperti ini. Double glass tapi enggak jenong. Mancung juga enggak. Datar juga enggak. Seperti ini teman-teman, Zeppelin tuh. Masuk kembali tuh teman-teman Pala Kencana. Mungkin dia mau ke sini ya teman-teman ya. Ke sini, garasi ini. Nah, kalau ini menggunakan jet bus. Sasisnya dulu teman-teman, menggunakan sasis biasa. Hinuerka. Dengan sasis Hinuerka. Jet bus 2 teman-teman ya, karoserinya Adi Putra seperti biasa. Karena terlihat banget topinya dan postur bodinya teman-teman, terlihat banget kalau ini miliknya Adi Putra ya. Ini sedang oper penumpang teman-teman, mungkin ada yang mau pindah dari sini ke unit bis lainnya teman-teman. Untuk jurusannya saya kurang paham ini teman-teman, jurusan mana saya kurang paham nih. Nanti kalau ada kesempatan saya mau tanya ke connect-nya atau sopirnya jurusan mana gitu ini. Jadi di sini ada sentrum ya teman-teman ya, barusan masuk berjurusan Jakarta Madiun. Madiun Madura, Madura teman-teman dengan julukan cantik. Menggunakan karoseri Adi Putra.
ya teman-temannya. Ada strobonya nih teman-teman, tapi nggak dinyalain ya teman-temannya strobonya ya. Sentrum Sam Dek-dek kayaknya menggunakan sasis Hino RK ya teman-teman kayaknya. Hino RK ganteng teman-teman ini. Soutrend menggunakan Soutrend air suspensi ya teman-teman ini ya sentrumnya ya. Kelihatan interiornya ganteng lah teman-teman. Terlihat teman-teman dari kejauhan ada milik PO Sentrum teman-teman, jurusan Jakarta Madura. Cakep ya teman-teman ya. Masuk lagi kembali teman-teman. Di sini ada laju prima jurusan Pulau Jambi. Kok Pulau Jambi? Palembang teman-teman. Palembang Jambi. Ini ya teman-teman ya. Jauh nih teman-teman. Jurusan Palembang Jambi. Mampir mana lagi, Pak? Grogol. Grogol. Ya. Habis itu baru Merak ya? Ya. Habis itu baru ke Jambi naik kapal. Yes. Makasih, Pak. Hati-hati. Laju prima mulai jalan ya teman-teman ya. Mulai mundur. Keluar dari terminal Pulau Gebang. Ini gunakan sasis. Sepertinya sih Mercy ini teman-teman sasisnya sih. Sepertinya Mercy. Terus karoserinya Adiputro seperti biasa teman-teman. Adiputro tuh paling gampang dikenali teman-teman. Putra Pelangi teman-teman sudah mendarat di terminal Pulau Gebang ya ini ya. Wih, lintas timur. Ini jurusannya ini Banda Aceh, Medan, Jakarta. Banda Aceh. Terus Medan, Jakarta. Menggunakan karoserinya Adiputro. Sasisnya Mercy ya teman-teman ya. Ini menggunakan sasis Mercy. Susul lagi teman ada nih Pala Kencana. Infinity teman-teman. Ya langsung keluar ya, mampir doang teman-teman. Non ekonomi tapi. Kita balik lagi di sini. Dia antar kota antar provinsi berjasa. Mercedes-Benz teman-teman. Putra Pelangi. Mampir teng Bekasi. Bekasi ini pundi toh? Bekasi ini ya bulak kapal. Bulak kapal. Pinten sing naik? Teng mriki. Penumpangnya? Tiga? Papat nopo? Papat kayaknya. Dateng Jawi, Tulung Agung terus pundi meneh, Pak? Blitar. Blitar, Trenggalek nggih. Di mau mampir teng mereka, Pak? Condet, beten. Kampung Gedong. Mampir nggih. Wajib laporan kantor. Sebelum mampir mereka meli nggih. Nekorin. Mun sanggu Pak jenengan. Tumer niki harapan. Alhamdulillah. Tasik 9 tahun. Wih. 9 tahun. Tapi awal sampai akhir megangi Hino, Pak. Yo, ndak. Oh, benten-benten. Kadang ada Hino. Nggih. Scania, Mercy. Lah sing nak menurut sampean nih, Pak, nyaman pundi? Hino mah betul nah. Mercy kali Scania mawon. Yo. Menurut jenengan. Saat ini memangnya enggak masalah kenyamanan sih memang Scania. Oh, ya. Scania nggih. Scania, ya, okay. Scania. Datuk jenengan malah mudun, Pak. Lah keng
betonnya Mercy Scania itu. Acak kok Mas. Oh, ngoten toh? Acak. Oh. Istilah kan super muter, Mas. Oh, nggih. Lah muter iki acak harus secara piye? Keseluruhan menguasai. Oh. Indo, Mercy Scania. Oh, ngoten. Apa ini? Terus apa nih, Mas? Men keng budi nih Pak Cina nggih. Men iki Korea. Oh, Brazil. Brazil. Oh. Tapi kalau jarang anu Pak ngelihat kalau men. Harapan nah, menggunakan men. Nah, harapan ditawarin cuman enggak tertarik. Oh, mantan. Kan sing anu sing pernah nyoba kan Nusantara. Pernah nyoba? Nah, Nusantara. Asesmen iku dibikin double decker ya. Oh. Nah. Tapi nah, harapan Volvo jarang ngenten nggih, Pak? Nah, Volvo dhisik wis pernah pakai. Nggih. Okay. Iki terus iki keluane kan masalah BBM boros. Oh, mantan. Volvo malah boros, Pak? Volvo boros malah. Kok cara kenyamanane, tarikane barang ndak ngalah Benten. Volvo, Mas. Oh. Ngalane Volvo. Mas. Boros doang. Volvo iki kru borongan ya ta. Nggih. Citra BBM boros lah. Ya terus. Iya. Lera ento anu malah eceran jenengan. Oh, lah teng harapan tuh di rolling nggih. Di rolling. Tak pikir dari awal nih gue pegangin lo Mercy, ya udah Mercy terus nganten. Ya khusus yang super muter Mas. Oh. Pegangan ya pegangan. Oh, nganten. Emang benten Pak sing super muter napa sing pegangan benten emange. Beda-beda nganten. Ya enggak sih. Enggak kan? Ya, oh. Ya, cuma ya di delok-delokan pengalamane. Oh, nggih. Ya masih muter tapi wis pengalamane wis rada lumayan jam terbangnya lebih rada oke ya. Nggih. Nganten iki lho, Pak. Nah, ya wis iso nguasai. Bungarta ya. Ini bisu Matranan nih. Matranan. Nggih. Enten, Pak. Pelangi lagi. Nggih, putra pelangi nih. Oh, dia perpal. Datang lagi ya teman-teman ya. Sudah tadi barusan saya untuk pintu masuknya tadi seri 6 ini tuh harapan jayanya. Menggunakan seri 605. Ini penumpangnya ini teman-teman ya. Cukup rameh. Ada krunya juga di sini teman-teman. Menaikkan penumpang. Coba saya tanya ini jurusan mana gitu. Sudah. Ayo, Bang. SR2 nih, Mas. Mas. Oke, so. Jurusan Budi, Pak. Tulung Agung. Oh. Jadi ini jurusan Tulung Agung ya teman-teman ya. Tulung Agung Jakarta. Nah, Tulung Jakarta itu. Ya, ini mulai rame penumpang. Gunakan sasis Binu. Harapan Jaya. Masuk lagi ya teman-teman ya, ini dari PO Harapan Jaya itu menggunakan sasis Laksana di 2 frame ya teman-teman ya. Mulai masuk ke terminal Pulau Gebang. Di sini cuacanya cukup menarik ya teman-teman, asik. Nih, Harapan Jaya. Untuk jurusannya saya sendiri juga belum tahu ya teman-teman. Coba nanti saya ini cross check dulu. Ganteng banget ya teman-teman ya. SR2 di prime soalnya teman-teman ini. Tapi masih kosong teman-teman. Gunung Arta ya teman-teman ya, mulai keluar dari terminal Pulau Gebang. Kita lanjut lagi Gunung Arta lagi teman-teman. Dia datang ini untuk OHA. Kayaknya ini Mercy juga teman-teman. Mercy Jetbus 2 terus
menggunakan karoseria di Putra, teman-teman. Jadi dia mau landing ke parkir sini ya, teman-teman ya. Dia mau landing ke parkir sini dia. Untuk Jakarta Surabaya, teman-teman, jurusannya. Jadi ini kayaknya tol Trans Jawa deh ini, teman-teman. Jadi dia langsung enggak mampir ke Solo dulu. Untuk serinya 047 ya, teman-teman ya. Air suspensi ya, teman-teman ya. Lagi nyari penumpang di sini, teman-teman. Dua-duanya. Jadi kayaknya ini cuman masuk naikin penumpang satu aja sepertinya. Dan nanti langsung jalan ya, teman-teman ya. Gunung Arta masuk lagi ya, teman-teman ya, dari kejauhan. Masuk ke terminal Pulau Gebang. Menggunakan sasis Mercy Jetbus 2 ya, teman-teman. Biasa di Putra ini, teman-teman. Sepertinya dia mau ini lagi, teman-teman. Masuk lagi. Oh, dia di sini. Dia di sini, teman-teman, dia. Kali ini yang datang bukan Tronton. Ini kalau ini seri 012 ya, teman-teman ya. Seri 12 punyanya Jetbus, punyanya Mercy, Adi Putra juga ya, teman-teman. Dia punya pakai strobo, teman-teman. Dalamnya seperti biasa dia ada sandaran buat kaki. Jadi untuk jurusannya ini jurusan Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Jakarta ya, teman-teman ya. Ini untuk jurusannya. Mulai rame untuk pemberangkatannya, teman-teman, di sini.